Ya, jadi ini merupakan suatu kegiatan yang positif dan apa namanya merupakan kearifan lokal yang sudah menaun menjadi suatu budaya yang baik bagi masyarakat di bulan suci Ramadan yang memang bulan yang harus dilaksanakan dengan segala kegiatan yang berat untuk ibadah beramal soleh. Inilah tempatnya. Anak-anak ini merupakan langkah, suatu langkah kreativitas yang untuk membangunkan, bukan hanya sekedar membangun, tapi di dalam kegiatan ini muncul satu silaturahmi yang baik antara mereka dan juga kepada masyarakat yang dijumpai untuk bersama-sama membangun dan memeriahkan bulan Ramadan ini. Dan ini satu positif bagi saya dan juga bagi pemerintah, merupakan kegiatan-kegiatan yang daripada demo tidak jelas apa maunya, tentu ini adalah satu hal yang patut untuk dibantu dan juga patut untuk didukung terus-menerus, ya. Dan mudah-mudahan tiap tahun ada perkembangan, ada perubahan, ada pembaruan-pembaruan, dan disitulah muncul kreativitas anak-anak kita untuk bagaimana kegiatan semacam ini bisa lebih modern dan juga lebih terarah. Pak, ada Pak, bagaimana dukungan ke depan Pak dari pihak kementerian Pak untuk kegiatan ini Pak? Saya kira Kementerian Pemuda dan Olahraga selalu memberikan supporting pada kegiatan-kegiatan semacam ini karena memang merupakan salah satu tupoksi kita untuk memberdayakan anak-anak muda dan dengan tidak melepaskan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Cukup ya, cukup. Bagus.